ekonomi. Saya ingin menyentuh mengenai prestasi ekonomi di bawah kerajaan pakatan selama 11 bulan pemerintahan ini. Rakyat semakin resah dengan penurunan kedudukan Malaysia yang jauh dari tangga ke-35 kepada ke-80 dalam tempoh 1 tahun menerusi Indeks Kebahagiaan Dunia 2019 yang dikeluarkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu baru-baru ini. Bank Negara Malaysia telah juga menyatakan pertumbuhan ekonomi pada tahun lalu secara keseluruhan sebanyak 4.7% adalah rendah berbanding dengan pertumbuhan 5% yang dicatatkan pada 2017. Dan data juga menunjukkan KDNK negara berada di bawah berbanding dengan beberapa negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam dan Indonesia. Begitu juga kita melihat prestasi ringgit Malaysia diramalkan dan sudah pun menyusut ke paras yang lebih rendah pada RM4.15 dan diramalkan RM4.18 menjelang pertengahan akhir 2019 dan juga defisit yang semakin meningkat. Selain itu, tindakan kerajaan Pakatan Harapan meningkatkan hutang negara melalui terbitan bond semurai bernilai 200 bilion atau 7.3 bilion juga boleh dipersoalkan berikutan ketidakjelasan untuk tujuan sebenarnya pinjaman yen ini dilakukan. Saya memohon agar kerajaan menyatakan secara terperinci mengenai sejauh manakah keterdesakan pihak kerajaan untuk mendapatkan pinjaman yen ini dalam membantu menguruskan kewangan negara dan apakah faedah-faedah yang diperolehi melalui pinjaman yen ini lebih memudaratkan yang boleh menjerumuskan kita ke perangkap hutang yang lebih tinggi pada masa akan datang. Bursa Malaysia KLCI, prestasi Bursa Saham Kuala Lumpur Malaysia semakin kelam malap dan sudah gelap sejak kerajaan pakatan mengambil alih pentadbiran selama 10 bulan. Malaysia telah mengalami kejatuhan sebanyak 3.15% pada tahun lepas dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Singapura yang meningkat pada 8.8% dan Indonesia yang memperolehi 18%. Maka saya memohon mendapatkan penjelasan apakah hala tuju dan pendekatan jangka pendek ekonomi yang akan diamalkan oleh kerajaan memandangkan kita memerlukan polisi yang lebih konsisten, stabil untuk mengurangkan sentimen kerisauan dan ketidakyakinan pelabur dan pengguna.